Halo Bray, jumpa lagi dengan siapa ya? Kakak Yum di channel. Ini. Bray. Baby bus. Oke, baby bus tentang apa sekarang kakak? Yang ini. Yang apa sih? Yang ini. Taman kanak-kanakku. Oh, taman kanak-kanak. Sekolah TK ya? Iya. Bukan. Bukan. Nanti tuh gue. Itu permainan-permainannya di taman kanak-kanak. Belajar apa aja sih? Taman kanak-kanak terlihat menyenangkan. Ayo kita periksa. Pemeriksaan kesehatan diperlukan setelah masuk ke taman kanak-kanak. Oh iya ya, kayak masuk mall. Diperiksa. Kita bermain petak umpet. Petak umpet. Cari. Mana mereka bersekutu? Ada di sini. Jadi kamu di sini. Nyari yang sembunyi kan? Sembunyi di mana? Jadi yang ada apa? Ini lagi umpetan semuanya. Jadi kamu di sini. Ketahuan. Belum. Sekolah sudah selesai. Anak-anak, ayo kita kemas barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Nah, sudah mau pulang. Lokerku yang mana? Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Apa sih di barangnya, Kak? Aku aja. Apa sih? Lokerku yang mana? Ini bukan lokerku. Salah. Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Tolong bantu aku menemukan lokerku. Ayo bantu aku mengemas barang-barang. Anak-anak, antrelah untuk masuk ke bus. Sampai jumpa, Nana Mei Mei. Sampai jumpa, Nana Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa, Nona Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus. Terima kasih. Terima kasih. Kamu di sini.
ayo kita kemas barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Lokerku yang mana? Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Lokerku, bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Tolong bantu aku menemukan. Ayo bantu aku mengemas barang-barang. Anak-anak, antrelah untuk masuk ke bus. Sampai jumpa, Nona Meimei. Sampai jumpa, Nona Meimei. Sampai jumpa, anak-anak. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus. Terima kasih. Terima kasih. Taman kanak-kanak terlihat menyenangkan. Ayo kita periksa. Pemeriksaan kesehatan diperlukan setelah masuk ke taman kanak-kanak. Anak-anak, harap antre untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Tidak boleh dorong-dorongan. Bantu mereka untuk antre. Waktunya makan siang. Ayo ambil makanan sendiri. Bukan makanan ini. Bukan makanan ini. Ingat untuk membersihkan meja setelah makan siang. Masukkan alat makan dan minum ke dalam keranjang terlebih dulu. Pemilahan sampah dimulai dari saya. Pastikan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai. Akhirnya, bersihkan noda pada meja. Ingatlah untuk pergi ke kamar mandi sebelum tidur siang. Aku perempuan, kamar mandi mana yang harus kupakai? Aku laki-laki, kamar mandi mana yang harus aku...
kamar mandi mana yang harus? Ini laki-laki, ini anakku. Ini bukan kamar kecil laki-laki. Ini punya. Aku laki-laki, kamar mandi mana? Laki-laki. Waktunya tidur siang. Anak-anak, ayo pergi ke tempat tidurmu masing-masing. Tidur siang ya, habis makannya. Tempat tidurku ber... Tempat tidurku berwarna pink. Tempat tidurku berwarna kuning. Ingatlah untuk tidur dengan selimut. Tarik juga tirainya. Apa sih? Ayam. Itu kucing. Bus. Aduh, lututku terluka parah. Oh tidak, kamu jatuh. Ayo bantu dia. Pertama-tama, sterilkan lukanya dengan alkohol. Ya, kita bisa. Lalu pakaikan perban. Bisa? Luka-luka. Jatuh. Anak-anak, jangan melompat-lompat dari tempat tidur. Oh, enggak boleh lompat-lompat. Ayo kita ikuti kelas musik. Aku enggak. Halo, Nona Maime. Anak-anak, hari ini kita akan membuat musik yang indah dari botol. Botol menyimpan jumlah air yang berbeda-beda dan suara saat mengetuk tiap botol juga berbeda-beda. Ayo, cobalah. Botol. Sekarang, ayo kita warnai air. Botol pada tali dengan warna yang sama. Sini dan dengarkan suara botol-botol ini. Tak boleh. Aduh. Mam. Ayo, kita bermain bersama. Kita bermain petak umpet.
Roy. Anak-anak, ayo kita kemas barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Lokerku yang mana? Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Bus. Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Bus. Bus. Tolong bantu aku menemukan lo. Ayo bantu aku mengemas barang-barang. Di sini aja. Anak-anak, antrelah untuk masuk ke bus. Sampai jumpa Nona Meme. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa anak-anak. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus. Terima kasih. Anak-anak, ayo kita kemas barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Lokerku yang mana? Hei, ini bukan lokerku. Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Ini bukan lokerku. Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Tolong bantu aku menemukan lokerku. Ini bukan lokerku. Ayo bantu aku mengemas barang-barang. Anak-anak, antrelah untuk masuk ke bus. Sampai jumpa Nona Meme. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus.
Terima kasih. Terima kasih. Udah yang kan ini. Halo kawan. Halo kawan. Taman kanak-kanak terlihat menyenangkan. Ayo kita periksa. Pemeriksaan kesehatan diperlukan setelah masuk ke taman kanak-kanak. Selamat pagi, Nona Mei. Selamat pagi, anak-anak. Ayo simpan barang-barangmu dulu, lalu kembali untuk pemeriksaan kebersihan. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang ke dalam loker. Tolong bantu aku menemukan loker. Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Anak-anak, perlihatkan tanganmu dan coba saya lihat apakah sudah bersih. Momo, kamu dulu. Momo, tangan kecilmu sedikit kotor. Kukumu terlalu panjang. Ayo kita potong. Ingatlah untuk mencuci tangan setelah memotong kukumu. Gosok telapak dan pergelangan tanganmu agar tanganmu bersih. Ayo kita ukur suhu. Suhu Momo normal. Momo sehat sekali. Mimi, sekarang giliranmu. Tangan Mimi bersih sekali. Ayo kita ukur suhu. Dalam Kong. Dalam Kong. Mimi demam dan harus meredakan demamnya. Pakailah koyo pereda demam. Minum banyak air akan membuatmu merasa lebih baik. Mimi, aku sudah memberitahu ayahmu untuk menjemput. Hai, Bu Guru. Aku kesini untuk menjemput Mimi agar bisa beristirahat. Ayah Mimi, Mimi demam dan mohon untuk terus memantaunya. Tentu, terima kasih. Mimi, ayo kita pulang ke rumah. Anak-anak, beritahu gurumu segera jika kamu merasa kurang sehat di taman kanak-kanak. Ayo kita masuk ke kelas bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan membuat mobil super dari kertas karton bersama-sama. Oke, Nona Meimei, ayo kita buat mobil super. Pertama-tama, ayo kita potong kertas karton dengan gunting. Lalu gunakan pisau untuk memotong menyerupai bentuk mobil.
Ayo kita pasang roda. Ambil pintu mobil yang kamu suka. Ambil jendela mobil yang kamu suka. Pilih lampu utama depan yang keren. Semprotkan warna cat yang kamu suka ke mobil. Aku ingin mengendarai mobil itu. Mobil super berubah. Mobil sudah datang. Ayo kita ambil gambar bersama-sama. Hai anak-anak, waktunya makan siang. Ayo kita pergi makan siang. Anak-anak, harap antre untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Tidak boleh dorong-dorongan. Bantu mereka untuk antre. Waktunya makan siang. Ayo ambil. Bukan makanan ini. Bukan makanan ini. Udah. Duduk saya. Awas Cece, kakak. Ya. Bukan makanan ini. Ya di ulang deh. Ingat untuk membersihkan meja setelah makan siang. Masukkan alat makan dan minum ke dalam keranjang terlebih dulu. Pemilahan sampah dimulai dari saya. Pastikan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan noda pada meja. Anak-anak, ingatlah untuk pergi ke kamar mandi sebelum tidur siang. Aku perempuan. Laki-laki. Hmm.
Waktunya tidur siang. Anak-anak, ayo pergi ke tempat tidurmu masing-masing. Tempat tidurku berwarna ku. Tempat tidurku berwarna biru. Tempat tidurku berwarna pink. Ingatlah untuk tidur dengan selimut. Tarik juga tirainya. Pertama-tama, sterilkan lukanya dengan alkohol. Mau lagi? Kurang, beli. Habis di sana. Lalu, pakaikan perban. Anak-anak, jangan melompat-lompat dari tempat tidur. Sekarang, ayo kita ikuti kelas musik. Halo, Nona Meme. Anak-anak, hari ini kita akan membuat musik yang indah dari botol. Setiap botol menyimpan jumlah air yang berbeda-beda. Dan suara saat mengetuk tiap botol juga berbeda-beda. Ayo, cobalah. Ketuk di sini dan dengarkan suara botol-botol ini. Skala 1, 2, 4. Ayo, kita bermain bersama. Barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah.
lokerku ya. Ya ya. Yang ini sekarang. Baby bus. Jangan khawatir. Sepertinya sakit parah. Jangan lihat ya. Ayah akan obati, jangan khawatir. Iya, aku lihat aja bawahnya apa. Kepalanya benjol. Ya kena pintu. Kena apa ya Miki? Kena tiang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sakit apa? Ayah akan obati. Jangan khawatir. Sakit ya. Lucu. Oke, mau ganti ya teman-teman. Ganti dulu. Dadah.